lagu ni memang secara peribadinya idea asal daripada Ernie sendiri, sebab Ernie dulu adalah seorang yang susah nak say no. Ernie akan ikut walaupun benda tu tak selesa macam mana pun, Ernie akan tetap buat because Ernie takut Ernie mungkin akan mengecewakan hati orang lain. But I found something, saya jumpa cara dan jalan macam mana kalau kita nak berkata tidak. Untuk voicing out something, voicing out your opinion adalah satu benda yang tak pernah salah pun, as long as you selesa. So that's why saya harap lagu Kubersuara ni saya berjaya sampaikan message yang kita semua tahulah, seperti mana yang korang tengok dekat MV, benda tu akan keluar juga di AJL but slightly different. Ladies and gentlemen, so macam bila ada benda yang serba tak kena, ini rasa ini akan rasa betul-betul stres sebab AJL bukan sebab nyanyi je, sebab apa ini, baju ini. Okay, Ernie punya perangai nak dekat-dekat AJL ni eh. Okay, dia punya karakter, dia nampak macam relax, nampak macam chill je. Tapi sebenarnya banyak benda yang dia fikir tau. So, banyak benda. So, semua benda daripada start from first ni sampai nak dekat AJL ni semua memang dia fikir. So, saya sebagai manager dia, saya menolong untuk okay, deliverkan everything ni pada orang ni, apa yang dia nak. Saya cuba untuk beri apa yang dia nak lah. Ernie ni dia nampak dia macam seorang yang enjoy kan, tapi banyak benda yang dia fikirlah kat dalam kepala dia. So hari ni kita buat look apa? Look around. Yes, look around. Warriors feel so amazing how I do. Here I go. I feel marvelous. Glorious. I'ma be who I be. I'ma do. Ruju dan Sahih, saya jumpa diorang masa saya buat AJL last 2 years. So saya kenal mereka dah 3 tahun macam tu lah. Dan alhamdulillah lah, sampai sekarang masih berkawan, tak ada gaduh-gaduh. Dan saya boleh blend dengan diorang because maybe diorang pun you know, orang yang tahu apa yang mereka nak. Diorang have their own vision and mission dalam menghasilkan satu look untuk diri saya, dan setiap kali apa yang diorang buat, semua saya suka. Dan alhamdulillah benda tu kita jadi semakin rapat because kita dah selalu jumpa setiap event saya bersama-sama dengan diorang bekerjasama. So I just wish that relationship ni akan kekal sampai bila-bila lah, sebab saya dah selesa bekerja dengan diorang. Showcase hari tu best, ramai juga peminat. Walaupun saya soundcheck pun dah ada orang yang datang. So, saya rasa itu adalah satu benda yang best. Jadi setiap kali kita buat showcase ataupun kita buat satu persembahan, kita nakkan energy daripada penonton. Dan saya dapat energy yang best malam tu juga, the concert. Dan bila saya bersama dengan kawan-kawan saya, with my team, of course benda tu lagi happy lah, lagi best. Sebenarnya sekarang kita dekat ZMP, kita nak surprisekan Ernie sebab ni second AJL dia. And I pun kena dia waktu first AJL. So I nak buat surprise, nak bagikan dia hadiah masuk untuk AJL ni. So actually kita dah bincang dengan Mazi semua and diorang bersetuju. So here we are dekat sana. So you call me majesty, boy you better bend the knee, cause you're lucky if you're next to me. Untuk AJL dan beli terus tanpa any mengetahui. So kita orang macam kind of surprise untuk dia, gift untuk dia.